Satupun temannya tidak ada yang tahu, Pak. Tidak ada yang mendengar sedikit pun. Tidak ada yang tahu. Sulit dibayang saya sekali lagi, Pak. Begitu rapat. Bahkan sebelahnya ini kalau saya lihat, ini kan terisi juga dengan siswa SMA ini, Pak, ya. Sama sekali tidak terdengar itu. Sama sekali tidak terdengar. Ada dua pertanyaan dari peristiwa ini. Yang pertama, mengapa pembunuhan bisa dilakukan begitu senyap meskipun dilakukan dalam sebuah barak yang ada teman-teman lain di dalamnya? Dan kemudian, tidakkah perilaku tersangka siswa itu bisa dideteksi pada saat tes psikologi sebelum masuk ke sekolah ini? Buku latihan, kemudian buku latihan buku pengambil uang, jadi diketahui oleh korban tidak mengingatkan juga. Korban tidak mengingatkan, kemudian karena rasa sakit hati, kemudian dapat terjadi pembunuhan. Saudara, saya berada persis di depan asrama yang disebut dengan Graha, nomor 21, kalau disingkat G21. Saya coba masuk ke dalam untuk melihat suasana bagaimana asrama atau Graha di SMA Taruna Nusantara ini. Saudara, saya persis di depan barak asrama atau di sini disebut dengan Graha, di mana kejadian pembunuhan itu terjadi di SMA Taruna Nusantara di Graha 17. Puluhan tahun menjadi sekolah yang terpandang di Nusantara. Tak banyak remaja yang bisa mengecap pendidikannya. Selama ini yang terdengar prestasi, tapi tiba-tiba menggelegar sebuah tragedi. Seorang siswanya merencanakan sebuah pembunuhan. Korbannya adalah teman seangkatan. Kasus yang terjadi bukan kali pertama. Sebelumnya ada mahasiswa UI yang ditenggelamkan di danau, Aksena. Apa yang terjadi dengan kalangan terdidik negeri? Saudara saya, Aiman Ucaksono, saya berada di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Ikuti saya dalam Tragedi Taruna Nusantara. Tragis. Tak ada yang menyangka jika sekolah yang selama ini syarat prestasi tiba-tiba terdengar sebuah tragedi atas pembunuhan sadis. Sekolah yang menerapkan disiplin ala militer, SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Seorang siswa kelas 10 ditemukan meninggal tragis saat tidur di malam hari di barak alias asrama yang dihuni puluhan siswa lainnya. Anehnya, tak ada seorang pun siswa yang mendengar saat peristiwa naas itu terjadi. Padahal, jarak antar tempat tidur di dalam satu asrama sangat dekat. Kresna Wahyu Nurrahmat, siswa kelas 10 SMA Taruna Nusantara, ditemukan tewas dengan luka di bagian leher pada Jumat pekan lalu. Korban ditemukan oleh salah satu pamong asrama saat hendak membangunkan sholat subuh sekitar pukul 4 pagi. Berselang sehari, tersangka pun ditetapkan. Sang tersangka adalah teman sesama kelas 10 yang berinisial AMR. Baik korban maupun tersangka berasal dari keluarga jenderal di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Intinya adalah bahwa pelaku itu melakukan perbuatan beberapa kali dalam perbuatan, yaitu pencurian, buku tabungan, kemudian mengambil tabungan untuk mengambil uang, jadi diketahui oleh
beban yang menyakitkan kita. Beban yang menyakitkan, kemudian karena rasa sakit hati, kemudian jawaban dari pembunuhan. Tersangka kini mendekam dalam tahanan, dikenakan pasal pembunuhan berencana yang ancaman hukuman maksimalnya, hukuman mati. Namun karena masih berusia anak, hukumannya lebih rendah dari yang ditetapkan pada orang dewasa. Sekolah yang terkenal mendidik siswa berprestasi, lebih dari 300 piala dan penghargaan dari Olimpiade Sains hingga olahraga, di dalam maupun di luar negeri, setiap tahun diraih. Kini terselip satu tragedi. Orang tua, guru, dan siswa sama-sama terkejut, tak pernah menduga. Untuk saat ini kita memang screening karena ini masih masuk dalam fase reaksi stres akut. Jadi bisa timbul gejala depresi, bisa timbul gejala cemas, ya, emosi, perubahan perilaku, dan biasanya itu akan, kalau yang normal, akan menghilang setelah 2 minggu. Tetapi ada yang berlanjut, bisa sampai beberapa bulan ke depan. Kalau itu berlanjut sampai 6 bulan, dia akan mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Itu yang disebabkan karena memang kejadian ini kan termasuk kejadian yang katastrofik, ya. Jadi trauma yang sangat berat. Sehingga untuk evaluasi ke depan, memang kita mengevaluasi sampai 6 bulan ke depan. Saudara, saya persis berada di depan SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Di SMA yang telah berdiri puluhan tahun dan syarat dengan prestasi ini, terjadi sebuah tragedi luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang siswanya. Ada dua pertanyaan dari peristiwa ini. Yang pertama, mengapa pembunuhan bisa dilakukan begitu senyap meskipun dilakukan dalam sebuah barak yang ada teman-teman lain di dalamnya? Dan kemudian, tidakkah perilaku tersangka siswa itu bisa dideteksi pada saat tes psikologi sebelum masuk ke sekolah ini? Saya akan coba mengetahui jawaban-jawaban itu. Saya akan coba masuk ke dalam. Saudara, di belakang saya ada lebih dari 100 siswa SMA Taruna Nusantara yang tengah berlatih marching band. Saya akan coba dekati mereka, tapi saya akan izin dulu untuk menemui pembina dan gurunya. Saudara, ini adalah penata rama yang memimpin ensemble marching band ini. Dan apapun yang digerakkan oleh anggota marching band ini harus mengikuti sang penata rama. Aiman, terima kasih. Di sini ada kelompok Eno. Oh, okay. Ini Simbal, Trianto. Oke. Okay. Saya mau bilang apa, teman? Penata rama. Aiman. Kamu yang mimpin semua ini? Iya, siap. Kalau kamu bilang berhenti, berhenti semua? Berhenti. Coba kamu bilang berhenti. Siapa namanya? Melvin. Melvin. Kelas berapa Melvin? Kelas 11. Kelas 11. Ini teman-teman kamu semua kelas 11 semua atau ada kelas 10 kelas jadi, 10 juga? Di Marching Band ini kita ada terdiri dari dua angkatan. Angkatan 26 dan 27. Oke. Okay. Terdiri dari kelas 11 dan kelas 10. Jadi kami berkolaborasi menjadi satu dan inilah kami GBNB. Apa namanya ini? Gita Bahana Nusantara Marching Band. Gita Bahana Nusantara Marching Band. Ada yel-yel enggak? Ada. Coba, bisa nggak yel-yel? Jackson! Taruna! On! Nusantara! On! TN! Go! TN! Go! Mantap! Berapa lama kamu berlatih ini? Satu tahun. Setahun? Bisa ini muter-muter ini? Kalau seandainya saya mau tanya, ada yang terlambat, hukumannya apa? Kalau terlambat, hukumannya kami biasa menyuruh lari atau push up.
itu kalau terlambat? Iya. Tidak pernah kemudian ada fisik? Tidak. Pemukulan atau apapun? Tidak pernah. Betul? Tidak pernah ada fisik? Siap. Ini tuh yang diajarkan oleh pembina di sini dan guru di sini. Siap. Oke. Ceritanya menjadi apa nanti? Jadi Akpol. Akademi? Jadi Kapolri. Jadi Kapolri, luar biasa. Siapa? Melvin. Melvin siapa namanya? Melvin Rizky Alhamed. Melvin Rizky? Alhamed. Tahun 2000 berapa itu kalau kamu jadi Kapolri? Kamu udah hitung itu? Belum. 30 tahun dari sekarang. Jadi sekarang 2017, 2047. Kapolrinya Jenderal Melvin. Amin. Sukses ya Melvin. Siap, terima kasih. Siswa perguruan Taman Tarunan Setara berima dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Prom. Iya. Tidak hanya laki-laki saudara, ada juga siswi SMA Taruna Nusantara. Namanya siapa? Putri Aprina, Pak. Kamu kalau ngomong harus siap dulu gitu ya? Siap ya, Pak. Putri siapa? Putri Aprina, Pak. Putri Aprina. Kamu kelas berapa di sini? Izin saya 10-6, Pak. Kelas 10. Oh, izin saya 10-6. Siap. Kelas 10-6. Kelas 1 SMA ya? Kelas 10 ya? Iya, Pak. Oke. Udah berapa lama berarti di sini? Satu tahun hampir ya? Izin hampir 1 tahun, Pak. 1 tahun. Kamu senang di sini? Siap, amat sangat senang, Pak. Kalau salah, hukumannya apa, Putri? Izin, sebenarnya tidak ada hukuman bagi kami, Pak. Abang Kakak hanya memberikan kami seperti apa yang salah, diperbaiki hanya seperti itu. Diperbaiki. Tapi kalau seandainya terlambat misalnya apa? Siap, di sini kami dilatih untuk disiplin. Bila kami terlambat maksimal hanya seperti sekom 20 kali itu hanya maksimal. Sekom atau apa? Sekom itu seperti jongkok, itu 20 kali. Hanya itu maksimalnya, Pak. Squat jam atau apa? Siap, seperti. Coba kamu. Oke. Okay. Bisa dicontohin enggak? Siap, bisa. Oke, okay, berapa? Oke. 20 kali. Siap, itu maksimal, Pak. Jadi hanya hukuman fisik, tidak ada kontak fisik. Siap, tidak sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kamu kalau nanti sudah besar, sudah lulus, apa cita-cita kamu ke depan? Ya, saya ingin menjadi pilot, Pak. Jadi pilot? Oh. Langsung dari lulus SMA ini langsung ke sekolah pilot? Rencananya seperti itu, Pak. Terima kasih ya, Putri. Siap, terima kasih, Pak. Putri? Aprina, Pak. Oke, Kapten Putri. Siap, terima kasih. Terima kasih ya. Sukses teman-teman ya, semua. Saudara, saya berada persis di depan asrama yang disebut dengan Graha. Nomor 21, kalau disingkat G21. Saya coba masuk ke dalam untuk melihat suasana bagaimana asrama atau geraha di SMA Taruna Nusantara ini. Permisi. Dan saudara, inilah suasana di asrama SMA Taruna Nusantara. Dan mereka baru selesai berkegiatan ya. Sehari penuh ya, dari jam berapa tadi? Dari jam setengah tujuh, Pak. Setengah tujuh pagi, tapi sebelumnya kan kalau yang muslim kayak Rifki ini sholat subuh dulu kan? Iya. Jadi bangun jam berapa itu? Jam 4. Bangun jam 4? Jam 4. 4 pagi? 4 pagi, Pak. Nah, terus kemudian sholat subuh, olahraga, olahraga, belajar setengah tujuh. Baru pulang, makan dulu ya, sarapan dulu. Baru pulang sekarang ini jam 5? Tadi pulang dulu terus kegiatan. Kegiatan lagi. Terus sekarang istirahat di sini. Terus kemudian malam nanti kegiatan lagi? Iya, belajar lagi, Pak. Belajar lagi? Iya. Sama guru juga belajarnya? Tidak, Pak. Belajar mandiri. Mandiri sama siapa? Teman-teman semua? Iya, di kelas, Pak. Tapi di kelas lagi? Balik lagi kelas? Iya, Pak. Luar biasa. Ini belum pada mandi nih? Belum, Pak. Wah, habis apa? Olahraga? Habis masing-masing, Pak. Pantes semerbak ini. Oh, ini nyetrika sendiri? Iya. Ini nggak dicuciin? Nggak di laundry? Ada laundry, Pak, tapi nyetrikanya ada. Oh, laundry hanya cuci saja, tapi nyetrika sendiri? Iya, Pak. Oke. Wah, ini gitaran nih. Sambil belajar biologi, ada yang musik juga. Supaya nggak stres belajarnya ya. Nyanyi apa? Coba nyanyi dong. Saudara, saya persis di depan barak asrama
atau di sini disebut dengan Graha, di mana kejadian pembunuhan itu terjadi di SMA Taruna Nusantara. Di Graha 17. Kalau saya lihat di kanan dan kiri saya, pengamanan di SMA Taruna Nusantara begitu ketat. Di sebelah kiri saya ada CCTV, kamera pemantau yang siaga 24 jam. Dan ada aturan di situ. Saya bacakan, sanksinya berat bagi yang mengubah, merusak, mengganggu CCTV. Dan di dalam, seperti yang Anda lihat di asrama yang sebelumnya saya masuki tadi, ada banyak siswa yang tinggal di dalam satu barak ini. Tapi entah mengapa, kejadian ini sama sekali tidak diketahui oleh satupun teman yang ada di barak ini. Dan saya akan temui Kepala Humas SMA Taruna Nusantara, Cecep Iskandar, di dalam. Dan saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Humas SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah, Pak Cecep Iskandar. Terima kasih Pak Cecep. Ya, terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk masuk ke sini dan satu-satunya Kompas TV yang dipersilakan untuk masuk sini Pak. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya Pak Cecep. Saya mengucapkan turut berduka Pak atas kejadian yang menimpa SMA Taruna Nusantara, keluarga besar Taruna Nusantara juga beserta alumninya. Terima kasih. Tentu ini menjadi kesedihan yang mendalam bagi keluarga besar Taruna Nusantara Pak. Itu. Dan saya lihat sekarang di sini dikosongkan Pak ya, langsung dibersihkan. Kosongkan, iya. Tidak kemudian digunakan lagi. Seluruh barak ini saudara, asrama ini yang tadinya Anda bisa melihat begitu ramai, begitu riang mereka berada di asrama atau barak atau graha ini. Tapi karena ada kejadiannya, terpaksa satu bangunan ini dikosongkan Pak. Kosongkan sementara. Pak, saya mendengar juga akan dialihfungsikan Pak. Sebagian besar siswa di graha atau asrama ini juga mau dan merasa tidak apa-apa kalau kembali ke sini, dan mereka paling-paling ada di antaranya bagaimana kalau ranjang tempat korban tidak lagi digunakan, dan kami berpikir bagaimana kalau musola yang di sana dipindah di sini, sementara di sana dijadikan kamar. Okay. Gitu. Jadi ini akan jadi musola nanti ya, Pak ya? Betul. Untuk menghilangkan trauma anak-anak betul. Anak-anak semua yang tinggal di sini trauma Pak? Ya, tentu saja jangankan anak-anak di asrama ini, ya asrama lain saja, bahkan kami para pamong atau guru pun tentu shock dengan kejadian ini. Dan karena itu, khusus penghuni Graha 17 ini, kami berikan layanan trauma healing atau pemulihan, pendampingan dan pemulihan. Khusus yang ya, berada di sini? Khususnya, dan kemudian juga membuka untuk yang lain, karena ternyata di luar dugaan, siswa-siswa di graha lain pun ada yang shock gitu dengan berbagai tingkatannya tentu. Apa yang mereka khawatirkan Pak? Boleh di share kepada kami? Beda-beda, ada yang dari mulai tingkat ringan hanya sedih, ada tingkat yang agak menengah barangkali sampai cemas, lalu ada yang agak berat sampai ketakutan, nggak bisa tidur, kemudian terbangun di tengah-tengah malam. Terbangun, kemudian dia kalau ada orang jadi paranoid dan lain-lain. Karena itu kami hadirkan tim pendampingan dan pemulihan dari psikiater-psikiater dan psikolog yang dibantu oleh Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara, dan ada dari FK Undip, FK UGM, FK UI yang kebanyakan juga alumni dari SMA Taruna Nusantara. Banyak yang dari alumni maupun dari expert lain, bahkan orang tua alumni ya. Orang tua alumni juga ada yang ikut hadir. Pak Cecep, tentu ini kejadian yang sangat mengejutkan bagi SMA Taruna Nusantara. Tapi ada satu yang janggal di bayangan saya, Pak. Tentu melakukan sebuah tindakan jahat seperti yang dilakukan oleh tersangka bukan hal yang mudah di tengah keramaian, meskipun pada waktu itu tengah malam ya, Pak, ya, dini hari. Ya, ya. Tapi kan ada banyak orang. Ketika terjadi perbuatan itu, tentu kan ada suara-suara yang mungkin bisa terdengar oleh teman-teman yang lain. Tapi ketika kejadian itu terjadi, tidak ada satupun teman yang tahu, Pak. Betul? Betul, betul. Tidak ada seorang pun yang tahu, dan bahkan tidak ada yang menyangka kejadian itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang kok tahu. Kok bisa, Pak? Ya itu dia. Ternyata menurut pihak kepolisian, tersangka ini memiliki pengetahuan yang sangat baik
untuk bagaimana caranya melakukan tindakan yang tidak terdengar. Boleh saya ajak ke sebelah ya Pak ya? Saya akan ajak saudara ke sebelah untuk melihat bagaimana pada waktu itu Pak ya? Pada waktu itu posisi kamar seperti apa ya? Karena agak sulit dibayangkan saya karena sangat rapat sekali ini. Ya. Hanya jarak sekitar 2 meter antara satu tempat tidur dengan tempat tidur yang lain. Betul. Iya. Kita lihat Pak. Satu. Pernah sih, pernah dia cerita bahwa temannya ada yang mencuri, tapi dia tidak menyebutkan namanya. Ya kalau saya, tuntutan saya hanya sesuaikan dengan hukum yang berlaku aja yang disampaikan tadi Kapolda. Saudara, ini bukan kamar tempat kejadian perkara, tapi kamar ini persis dengan layout seperti ini Pak ya? Ya, dan sebelahnya ini, sebelahnya. Dan sebelahnya persis ya. Agak sulit dibayangkan saya Pak, ketika korban berada di bawah, dan kemudian tersangka tepat tidur di sini Pak ya? Oh tidak. Tersangka tidur di sebelah sana. Di sini temannya yang lain. Pada malam itu tapi tersangka ini, pindah di sini. Pindah di sebelah. Oh, di sebelah ya. Yang sebelah sana. Di sebelah. Jadi di atas ini temannya. Oke. Okay. Kemudian di sini korban, tersangka di sebelahnya gitu. Persis sebelah ini. Di atas gitu. Okay. Tapi sebenarnya kamar di atas itu adalah kamar temannya gitu. Dia cuma nginap aja sini. Naik berdua jadinya di atas okay. gitu. Oke. Ya, gitu. Memang diperbolehkan itu, Pak. Kalau kita patroli, kita periksa, tentu yang seperti itu harus nggak boleh. Pindah. Ya. Oh, tidak diperbolehkan berarti? Tidak diperbolehkan sebenarnya. Cuman kadang-kadang karena lagi tidurnya, lalu ada yang hadir atau nginap di situ, ya kadang-kadang yang tidur membiarkan. Gitu. Ya. Tapi tidak ada yang tahu pada waktu itu apa tujuan tersangka tidur di kamar yang menjadi satu barak dengan korban ya? Tidak ada yang tahu. Apa dan yang dapat polisi? Yang menurut pihak kepolisian ternyata di luar dugaan dan di luar pengetahuan kami juga ternyata tersangka memiliki pengetahuan yang sangat baik untuk bagaimana cara melakukan tindakan seperti itu tanpa terdengar dengan senyap. Iya, luar sangat biasa senyap gitu. Dan satu pun temannya tidak ada yang tahu Pak, tidak ada yang mendengar sedikit pun, tidak ada yang tahu. Bahkan di waktu-waktu sebelumnya konon katanya tersangka pernah cerita mengenai film-film yang dia lihat dan bagaimana dia menyukai film-film tersebut. Dicurigai dia. Bagaimana cara teknik-teknik seperti itu. Teknik dicurigai dia belajar dari film-film itu. Iya. Oke. Tapi tentu ada pertanyaan ketika masuk ke SMA Taruna Nusantara kan bukan hanya soal sisi akademis yang dilihat, tapi juga ada tes psikologi, betul Pak? Betul, ya? Betul. Bagaimana tes psikologi itu kemudian bisa tidak membaca, tidak memfoto, tidak memotret apa yang terjadi dengan tersangka? Ya, memang hingga saat ini bukan cuma kami dari pihak sekolah, tapi juga pihak lembaga perguruan Taman Taruna Nusantara atau yayasan, bahkan pihak Kemenhan untuk menurunkan timnya. Bagaimana cara bisa mengetahui seperti itu? Artinya di waktu mendatang barangkali, bagaimana cara agar ada siswa seperti itu bisa terdeteksi karena dari tes psikologi tentu konon katanya tidak dapat mengetahui sifat-sifat siswa yang seperti itu. Ada potensi seperti itu tidak diketahui. Tidak dapat dibaca. Kenapa Kemenhan turun, Kementerian Pertahanan turun? Karena Kemenhan merupakan pembina dari SMA Taruna Nusantara. Betul. Ini tentu menjadi pukulan berat bagi SMA Taruna Nusantara. 27 tahun Pak ya? Betul. Tidak pernah ada kejadian yang terdengar justru prestasi. Tapi kali ini tragedi, betul, Pak. Betul. Dan lebih dari itu, kami para pamong di sini, para wali graha, setiap waktu sebenarnya ngontrol setiap siswa. Jadi saya sebagai wali graha. Termasuk tengah malam, Pak? Tengah malam bahkan saya tahu betul setiap kamar lalu isinya apa, lalu kadang-kadang kacamatanya ada di mana, jamnya ada di mana. Saya bisa terangkan
bahkan setiap siswa asalnya dari mana, orang tuanya dari mana, kemudian adiknya berapa. Bapak gitu, tahu semua. Tahu semua. Dan kami wali geraha yang wali yang membawahi sebuah asrama wajib paham, wajib hafal, bahkan sifat-sifatnya. Jadi setiap saat kami berinteraksi, dan pada saat itu juga bukan cuma hafal, tapi kami bangun kesetiakawanan di antara mereka, bagaimana kami membangun teamwork, membangun saling asah asih asuh. Jadi satu sakit semua harus ikut merasakan, satu punya rezeki harus dibagi sama-sama. Jadi kami bangun jiwa korsa atau rasa kesetiakawan itu setiap waktu. Apa yang kemudian berubah pasca kejadian ini, Pak Cecep? Tentu di samping kami yang memprioritaskan trauma healing atau pendampingan dan pemulihan bagi siswa-siswa khususnya di Geraha 17 ini dan juga bagi siswa-siswa lainnya, tapi juga ke depan ini akan menjadi rekomendasi bagi pimpinan untuk lebih selektif lagi dan bahkan mungkin mencari alat tes yang bisa mendeteksi seseorang. Tetapi sejak awal. Sejak awal. Tetapi sungguh 27 tahun selama ini belum pernah ada yang memiliki kecenderungan seperti ini. Ya. Apalagi sampai ada korban. Ya. Bahkan melakukan penganiayaan kawannya saja belum pernah ada. Di sini kalau kontak fisik langsung keluar? Langsung keluar. Jadi ada. Bahkan guru pun ketika melakukan kontak fisik misalnya menampar siswanya, guru harus keluar? Guru pun harus dan keluar. Dan pernah kejadian dan itu, Pak? Dan pernah kejadian. Jadi begitu guru nampar, apalagi nonjok siswa, ya, apalagi mengata-ngatai dengan kata-kata kasar, guru itu harus keluar. Luar biasa budi pekerti yang diajarkan di sekolah ini. Insya Allah. Tapi tentu 3 tahun tidak bisa menghapus apapun yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Artinya kan sebelumnya dididik di tempat lain, kemudian ada pengaruh-pengaruh yang lain. Tentu itu menjadi catatan juga bagi SMA Sarana Nusantara. Betul, betul. Karena tidak bisa kemudian dengan 3 tahun semua berubah di sekolah ini. Betul, betul. Meskipun harapannya adalah hal yang lebih baik, ya Pak. Sekali lagi saya turut prihatin atas sama keluarga besar Kompas TV, Pak, atas kejadian ini. Mudah-mudahan SMA Taruna Nusantara terus berkibar dengan prestasi-prestasinya ke depan. Amin. Terima kasih, Pak Cecep Iskandar, Kepala Humas SMA Taruna Nusantara. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita tunggu. Dan saudara, saat ini saya berada di tempat di mana dilakukan santap malam bersama-sama. Dan tibalah pada malam hari ini, santap malam dilakukan oleh 1000 lebih siswa-siswi SMA Taruna Nusantara yang dipandu oleh siswa-siswa senior, siswa kelas 12, kelas 3 SMA. Betul ya, Mas Riz Zikri? Siap. Nanti Mas Zikri yang akan memberikan aba-aba dengan membunyikan lonceng ini? Iya. Oke, kita tunggu saudara bagaimana kemudian aba-aba lonceng digunakan untuk memberi aba-aba dimulainya santap malam hari ini. Attention. Very good. Attention. Oke, sip. Series. Dan saudara, di sini dipisah antara siswa laki-laki dengan siswi yang perempuan yang berada di sebelah sana. Siswa laki-laki ini mulai makan ya. Ini Mas siapa ini? Mas Fian. Mas Fian dengan? Mas Bagus. Mas Bagus? Bagus. Bagus. Cukup makannya nih? Cukup. Ini masih ada sisa nasinya nggak dihabisin. Lu tinggal sedikit. Ya. Sukses. Sehat-sehat selalu ya. Dan inilah suasana santap malam siswi perempuan di SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Ini ada satu. Mbak siapa ini? Mbak Devika. Ini arti apa Mbak Devia? Jaga cempaka tiga. Jaga cempaka ini kami tiap hari itu bergantian untuk menjaga kebersihan. Oh, kebersihan. Jadi nanti setelah makan tanggung jawab kebersihan juga? Iya, satu hari full jadi tanggung jawab. Oh, satu hari penuh jaga kebersihan. Jadi kalau ada yang teman-temannya nanti buang sampah sembarangan, misalnya makannya juga berantakan tapi nggak dirapikan lagi, kamu menegur dia? Oke. Cukup makannya? Silahkan makan ya, sehat-sehat selalu. Kamu namanya siapa? Hasna. Hasna. Makannya cukup? Yang lain masih makan tuh? Cukup ya? Tadi tuh udah mau ngambil dikit aja. Oh. Saudara, inilah bedanya
siswa laki-laki dengan siswi yang perempuan. Kalau siswa laki-laki habis tadi, siswi perempuan masih banyak sisanya. Sukses ya, sehat-sehat ya. Dan saudara, ini siswi-siswi yang sudah selesai makan tapi tidak beranjak dulu sampai semuanya kemudian mendapat aba-aba untuk bisa meninggalkan tempat ya. Jadi setelah selesai makan, nggak boleh tinggalkan tempat dulu, harus siap dulu seperti ini. Sampai nanti ada aba-aba baru boleh tinggalkan. Gitu. Kalau seandainya duluan meninggalkan, apa hukumannya? Tidak sopan dengan senior. Tidak sopan, terus hukumannya apa? Oh, nggak ada hukuman. Cuma nggak enak ya. Nggak respect ya, nggak hormat. Oleh karena itu, hormat itu harus dilakukan junior terhadap seniornya, senior juga terhadap juniornya. Dan tidak ada fisik yang dilakukan, tidak ada kontak fisik. Disiplin ala militer diterapkan di sekolah yang telah berdiri sejak 27 tahun lalu. Ribuan alumninya tersebar berkiprah di dalam dan luar negeri. Alumni adalah Agus Harimurti Yudhoyono, mantan calon gubernur DKI Jakarta yang lulus di tahun 1997 dan menjadi lulusan terbaik sekolah ini. Etika dan kedisiplinan sungguh-sungguh diperhatikan. Mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur, semua ada aturan. Namun, berbagai prestasi yang diraih SMA Taruna Nusantara tercoreng oleh kasus ini. Sesungguhnya, kejadian serupa pernah juga terjadi di Universitas Indonesia pada tahun 2015 lalu. Adalah kasus pembunuhan Aksena Ahad Dori yang bahkan hingga saat ini belum berhasil dipecahkan. Adalah Aksena, mahasiswa jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di Danau UI. Jenazah Aksena ditemukan menggunakan tas yang diisi dengan batu bata sebagai pemberat. Dalam kasus ini, ada teka-teki yang belum terpecahkan, yakni surat wasiat Aksena. Awalnya, surat wasiat disimpulkan polisi ditulis oleh Aksena yang kemudian berujung pada kesimpulan Aksena bunuh diri. Namun belakangan, polisi menemukan fakta lain. Tulisan tangan ini juga ditulis oleh sang pembunuh yang belum diketahui siapa orangnya. Adalah ahli pembaca tulisan tangan yang mengungkapkan hal ini pertama kali. Mbak Deborah Dewi memastikan bahwa hal itu adalah benar, bukan tulisan otentik milik Aksena. Ada banyak serangkaian proses teknis yang saya lakukan dalam proses menganalisa. Memang pada waktu awalnya gitu ya, ada yang memberikan kepada saya surat. Kalau karena saya sebagai seorang handwriting analyst, passion saya setiap kali melihat tulisan tangan pasti ada gambaran karakter seseorang di isi kepala saya. Kemudian ketika melihat surat kasus itu, saya masih nggak terlalu tahu ini kasus apa gitu kan. Tapi ketika mendapatkan surat itu, pertanyaan saya seperti ada yang aneh, tapi saya masih belum bisa mencari tahu yang aneh. Melihat surat itu, antara itu karakter satu orang atau dua orang, atau ini tulisannya diubah atau apa, itu masih banyak aneh aja. Intinya pertama kali saya melihat surat itu bukan surat yang natural, itu satu. Kenapa Anda bisa melihat itu bukan surat yang natural padahal Anda baru melihat sepintas? Yang mana yang memberikan kesan bahwa itu bukan natural? Ada beberapa parameter-parameter indikator grafis yang tabrakan. Yang saya terkejut adalah, dan saya
teliti berkali-kali, berulang kali, sampai berkali-kali saya juga men-challenge diri saya sendiri ya, sampai di satu titik indikator grafis tidak bisa berbohong. Kalau pemikiran itu kan bisa kesana kemari gitu ya, tapi kalau indikator grafis itu adalah bukti fisik dari sebuah analisa. Dua orang. Ada dua orang yang menulis ini? Iya. Jadi memang ada yang tulisan tangan identik Aksena, tapi ada satu lagi yang sangat berbeda. Dua tahun telah berselang, namun hingga kini kasus pembunuhan Aksena belum juga terungkap. Bisa berdiri sendiri. Jadi dari rumah ini penting sekali. Setelah berada di sekolah, kemudian masyarakat lebih penting lagi. Jadi kita harus bekerja sama. Orang tua saya paham, maka sekolah tanggap darurat ini segera kita lakukan, ada trauma healing bagi anak-anak itu. Saudara, ada psikolog khusus yang menangani kejadian di SMA Taruna Nusantara, yakni psikolog anak dan remaja Ibu Swastika. Terima kasih psikolog Swastika. Ya, sama-sama Mas Mbak Tika. Iya. Ada trauma yang dialami teman-teman korban yang saat ini berada di SMA Taruna Nusantara? Iya, ini proses yang sedang kita jalani Mas Aiman. Jadi dalam beberapa hari kemarin sampai dengan hari ini, sebetulnya itulah yang sedang kita cari. Adakah trauma-trauma di antara siswa-siswa Taruna Nusantara, baik yang satu graha atau satu bangsal ataupun seini. Ini sedang berproses. Apa yang didapat oleh psikolog dan tim psikiater? Beberapa mungkin mengalami reaksi stres akut ya, trauma. Apa efeknya itu? Ya, mungkin jadi begini, tiba-tiba terbangun malam hari ya, atau ya, tidak bisa konsentrasi apa? Ya, beberapa cirinya seperti itu, beberapa cirinya ya. Tetapi untuk sampai kita menegakkan bahwa seseorang itu stres atau trauma, kita perlu melakukan observasi lebih intensif. Nah, dalam 3 hari ini kami belum berani sampai menegakkan seperti tapi itu. Tapi gejala itu ada. Berproses kita sedang melihat. Dan ini disebabkan karena mereka masih berusia anak, belum dewasa, ya, sehingga ketika ada terjadi seperti ini, maka traumanya akan lebih membekas, mendalam, ketimbang orang yang sudah dewasa. Pada dasarnya setiap orang ketika dihadapkan pada hal yang mengejutkan, tidak terduga, dan apalagi yang seperti ini kejadian cukup luar biasa, pasti akan terdampak. Apalagi pada anak remaja yang kita bisa sampaikan posisi kepribadiannya belum terlalu matang. Sehingga pada orang dewasa pun akan perlu intervensi, apalagi pada anak remaja. Kita tahu bahwa proses seleksi di SMA Taruna Nusantara begitu ketat, termasuk ada tes psikologi. Apakah itu tidak bisa mendeteksi ada kelainan siswa yang masuk ke sini sehingga bisa membahayakan di kemudian hari? Iya. Jadi tes psikologi itu ada beberapa macam gitu ya Mas ya. Kita tidak tahu tes psikologi yang seperti apa yang digunakan, tetapi secara umum biasanya kalau kita gunakan untuk masuk ke sekolah, lebih banyak melihat potensi kognitif. Akademisnya seperti apa, potensi apakah anak ini yang bisa dikembangkan, sehingga selama menjalani sekolah, anak ini bisa diarahkan sesuai dengan kemampuannya. Apa yang menjadi catatan dari psikolog terkait dengan kasus ini? Jadi yang lebih penting adalah catatan psikologisnya, siapapun orang tua atau keluarga yang berniat untuk memasukkan anaknya ke boarding, siapkanlah anaknya untuk punya gambaran tentang kehidupan asrama. Apa indikatornya anak itu siap, anak itu tidak siap atau belum siap? Iya, satu, siap itu biasanya kemauan sendiri. Ya. Kedua, kita bisa lihat bagaimana cara dia mulai kehidupan sehari-hari, misalnya menata diri dari paginya sampai malamnya. Disiplin, dia sudah rapi. Ya, sudah tahu schedule-nya gitu ya, tidak perlu selalu dikejar-kejar misalnya ya. Kemudian yang ketiga ada beberapa aspek psikologi lain yang misalnya dia mampu mengelola ketika dia marah, ketika marah wajar, boleh kan marah setiap orang. Sedih wajar, tetapi bagaimana sih dia mampu mengekspresikan secara tepat sesuai dengan
kasusnya dan sesuai dengan apa? Maksudnya tidak berlebihan. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Sama-sama Mas Aiman. Tragedi pada kaum terdidik, bahkan sebagian kasusnya belum berhasil disidik. Bisa jadi sebuah teguran bahwa kecerdasan dan keahlian bukan segala-galanya. Bila tak diimbangi dengan budi pekerti, di mana orang tua dipikulkan sejak dini. Saudara saya Aiman Ucaksono, salam.